Berapa ramai orang yang baca Yasin bersedih-sedihan tapi sedih pasal dia tak faham Yasin tu. Dia sedih sebab benda lain. Sebab ada ayat Yasin tu, dia ayat tentang kegembiraan. Tapi orang boleh baca inna ashabal jannati hum fi shughulil fakihun, nangis pula. Baca ayat azam pun nangis, baca ayat nikmat pun menangis. Sebab apa? Baca Yasin bukan ingat ayat Yasin tu, kita ingat orang yang dah meninggal tu. Sedangkan dia yang pertama dan utamanya untuk kita. Makna kedua hayyan ni, ibu-ibu sekalian, hidup hatinya. Tak semua orang yang baca Quran boleh dapat manfaat daripada Quran tau. Ini saya kasi satu statement yang agak berat ni. Sebab banyak orang tak boleh terima, eh ustaz, Quran kan untuk semua orang? Tak, Quran bukan untuk semua orang. Siapa kata Quran untuk semua orang? Untuk hati yang hidup saja. Dan untuk siapa-siapa yang berfikir. Allah sebut dalam Quran banyak kali, inna fi zalika la ayatin liqaumi yaqilun, inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dalam Al-Quran terdapat tanda-tanda Allah bagi mereka yang berfikir. Yang tak berfikir kena lock. Ini lama saya tak dengar dalam masjid-masjid dan lama saya tak dengar dalam madrasah-madrasah. Bila diajar Al-Quran, kita shut off kita peminda. Sebab apa? Kita jangan berakal-akalan. Kita jangan berfikir-fikir banyak-banyak. Nanti sesat. Biasa dengar kan? Tak berfikirlah jadi sesat. Hajar Consultancy Services. Preserving Sunnah. Upholding Din Al-Islam.